Berikut adalah draw babak 16 besar All England 2024. Tunggal putra. Pertandingan babak 16 besar All England akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Pertandingan Ginting merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 7-3 untuk keunggulan Ginting. Jika Ginting berhasil mengalahkan Kenta Nishimoto, di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang antara Victor Axelsen atau Weng Hongyang. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain Thailand, Kunlavut Vititsan. Pertandingan Jonathan merupakan match keempat di court 2 dan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 5-3 untuk keunggulan Jonathan Christie. Dan Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain China, Si Yuki. Pertandingan Chico merupakan match ketujuh di court 1 dan dimulai sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Si Yuki. Tunggal putri. Di babak 16 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Amerika Serikat, Beiyuan Zhang. Pertandingan Gregoria merupakan match kelima di court 2 dan dimulai sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-2 untuk keunggulan Gregoria. Jika Gregoria berhasil mengalahkan Beiyuan Zhang, di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemenang antara Akane Yamaguchi atau Ponpawe Chochuwong. Ganda putra. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Pertandingan Fikri-Bagas merupakan match ketujuh di court 2 dan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-2 untuk keunggulan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Jepang, Akira Koga, Taichi Saito. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-9 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-1 untuk keunggulan Fajar Rian. Jika Fajar Rian berhasil mengalahkan wakil Jepang tersebut, di babak selanjutnya, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Liang Wang Chilin atau Liang Weikeng Wang Chang. Ganda putri. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan wakil Jepang, Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto. Pertandingan Apri Fadia merupakan match kedua di court 2, dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Jika Apri Fadia berhasil mengalahkan Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto, di babak selanjutnya, Apri Fadia akan melawan pemenang antara Chen Qingchen, Jia Yifan, atau Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Jika Dejan Gloria berhasil mengalahkan Marcus Ellis, Lauren Smith, di babak selanjutnya, Dejan Gloria akan melawan pemenang antara Zheng Siwei, Huang Yaqiong, atau Matthias Christiansen, Alexandra Bojee.